Oke Mas Bro, selamat siang. Hari ini kita lagi garap mobil cumplung. Yang problemnya ini apa ya Mas Angel? Kardannya. Oh, kardannya ya. Jadi mau diganti satu set kardannya itu. Nah, jadi cadangannya lagi di atas simbak ini ya. Nanti akan kita coba. Oke, jadi tonton terus videonya sampai akhir, jangan skip-skip coy. Oke, jadi kita lanjut di videonya Mas Bro. Jadi ini tinggal nunggu apa ini Mas Angel? Nunggu habis minyak olinya. Olinya ya. Jadi nggak perlu bongkarin yang bagian depannya, nggak perlu ini ya. Jadi langsung koppel belakang ini Mas Angel. Mau ganti punya 120. Emang ini mobil apa ini Mas? Cumplung ini. Mobil cumplung ganti gardan peta. Ganti gardan peta. 2005. Kayaknya udah ini Mas. Boleh bisa diturunin enggak ini? Kalau yang olinya tinggal yang di sebelah sana. Iya, ini olinya tinggal di sebelah sana. Jadi tinggal tarik aja keluar ini. Ditarik aja buat. Jadi gimana Mas? Nunggu habis ini ditarik bawahnya. Nanti ditarik Mas. Lagi yang sudah. Iya, tenang aja. Banyak. Oke, jadi pakai kertas biar nggak kotor coy. Nah ini siap-siap, ini orangnya lagi mau melepas perumahan kardannya. Misalkan harus bawahnya ini kasih ini ya Mas Bro, kertas ataupun karung agar nggak kotor bagian giginya. Nah, jadi seperti ini perangkatnya. Ini Mas Bro. Nah, ini Mas Bro. Bolu nih. Oke Mas Bro, jadi kita nunggu yang garden syarapnya nanti dicuci, jadi di video selanjutnya aja ya. Nah ini proses pengeluarannya butuh kawan. Oke. Oke Mas Bro, jadi ini gardan syarapnya ini lagi dicuci nih. Punya apa tadi ini Mas? Ini punyanya 120 peta Ragasa 2005. Jadi ini yang lama ini Mas ya. Ini tempat cumplung. Nih, lihat ini guys. Jadi kondisi bentuknya nih sama. Sama. Ini silang 2, ini silang 4. Nah, ini cuma silang 4. Nah, saya silang 7, silang 6. Jadi ini kondisinya hujan ini Mas Bro. Nah, itu mobilnya di sana itu enggak bisa langsung dipasang ini. Tunggu hujan reda. Jadi mobilnya ini untuk muatan apa ini Mas? Tebu muatan tebu. Nah, jadi seperti ini. Diganti kardannya biar ngapa Mas? Biar bawaannya enteng. Enteng ya Mas ya? Ngebut. Gak usah dimuatin aja Mas. Pasangan. Aduh, pet. Oke Mas Bro, jadi lanjut di pemasangan aja. Soalnya lagi hujan juga ini. Bro, jadi lanjutannya seperti ini ya. Udah dipasang itu sebagian sana. Tinggal bersihin apa ini Mas? Bersihin bekas oli. Bersihin bekas olinya ini. Nah, jadi sudah dipasang seperti itu, tinggal siap gas ya. Jadi ini tempatnya ini hujan jadi ya, jadi nggak bisa apa? Tadi secara langsung itu nggak bisa, soalnya butuh teman juga ini yang untuk menaikkan gardannya. Nah ini lagi diambilin asnya ini oleh Mas Nanda. Dibersihin dulu ya Mas ya. Lihat bengkel kok bisa kayak gini. Nyari duit buat siapa Mas? Buat keluarga. Mantap.
umur Mas Nanda ini baru 11 tahun ya ini ya. Jadi 17. 17 tahun udah bisa nyopir ya Mas? Iya, nyopir. Mulai nyopir tahun berapa? Mulai nyopir tahun berapa, Mas? 2018. Oh, 2018. Ini kalau setorannya berapa, Mas, biasanya, Mas? Satu bulannya itu bisa 3 juta, 4 juta. Woi, siap. Satu bulannya 3 juta, 4 juta, 5 juta pokoknya. Jadi mantap lah penghasilan Mas Nanda. Oke, jadi tinggal nunggu Mas Nanda masang baut asnya aja ya. Nanti kita coba lihat gimana perubahannya dan tanya-tanya soal Mas Nanda nanti.